Udah jadi belum, Din, punya kamu? Udah dong, Kak. Keren kan? Mumi Ana. Okay. Wah. Kalau punya Kak Diki udah jadi belum? Terus itu mumi apa? Udah dong, Din. Namanya mumi superhero. Lucu juga ya, Kak. Tapi serem sih kalau dilihat-lihat. Agak lucu sih, Din. Itu kan Om Timbun. Oke. Aja takut cemen. Apalagi kalau ketemu mumi beneran pasti udah pingsan. Emang kalian nggak takut apa sama mumi? Ya enggak dong. Lagian mana ada sih om mumi di dunia nyata? Iya, yang ada kan mumi cuma di TV. Okay. Jangan salah ya, ada kok di dunia ini mumi beneran. Nggak mungkin. Di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Ingat itu. Bilang aja kalau Om Timbul takut. Yaudah yuk, Kak, kita lanjut main lagi. Nggak dulu, Adin. Soalnya Kak Diki mau gosok baju. Udah pada lusut semua. Okay. Yah, nggak asik nih. Yaudah deh, kalau gitu Dinda juga mau tidur. Ngantuk. Oke. Kok kayak ada yang lewat sih? Siapa ya itu? Diki, Om Timbul, Kak. Kak. Kak Diki. Kak Diki. Loh, Din, katanya mau tidur. Kok kayak orang bingung gitu? Anu, Kak, tadi aku kayak ngelihat mumi gitu deh, Kak. Apa perasaan aku aja ya? Loh, kok sama, Din? Malahan Kak Diki kayak diikutin, Din. Apa jangan-jangan badut? Ih, gak lucu tau, Kak. Kan, yang lucu sama imut kan cuma Kak Diki. Enggak, malahan jelek permanen. Apa tuh, Kak? Kok ada tamu sih malam-malam? Jadi nggak tahu. Yaudah, yuk kita samperin. Hah? Peti mati. Pakai siapa ya, Kak? Nggak tahu, Din. Mas. Mas. Lah, nggak ada yang nganter. Di dalamnya apa ya, Kak? Kok gerak-gerak gitu sih? Gak tahu juga, Din. Yaudah, Kak Diki buka dulu ya. Putih,
badan yang diperban di dalam kotak mati. Apa ya, Din? Mumi gak sih, Kak? Ya kan? Kok bisa ada mumi sih di rumah ini? Aduh, aku harus cari tempat sembunyi yang aman. Kok kayak ada yang ngikutin? Din, apa mungkin kita kualat sama Om Timbul? Iya kali ya, Kak. Yaudah yuk, Kak, kita minta maaf sama Om Timbul. Tapi gimana caranya, Din? Di luar kan ada mumi. Ya telpon dong, Kak. Om Timbul. Enggak ya? Angkat aja lah, biar mereka tambah takut. Rasain, emang enak. Kok bisa yang angkat telepon? Mumi ya, Din? Apa jangan-jangan Om Timbul diculik mumi lagi, Kak? Aduh, gimana ini, Din? Gak tau, Kak. Itu bukannya suara ketawa Om Timbul ya, Kak? Iya, Din. Apa jangan-jangan? Katanya gak takut. Katanya gak ada mumi. Giliran dikerjain. Pada ketakutan.
Aduh, Diana.